Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hafiz, unstoppable dari Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Pemirsa sedulur selembur, kita bicara tentang ilmu. Ya. Yeah. Di kalangan masyarakat Islam, pada umumnya, ketika disebut ilmu, maka yang ada dalam pikirannya adalah sesuatu yang di dalamnya berisi pengetahuan atau informasi yang digunakan manusia untuk menjelaskan sesuatu. Dalam kaitan ini, maka Al-Quran, syariat as-sunnah, Islam iman ilmu spiritual hikmah ma'rifat atau sering juga disebut cahaya pikiran sain dan pendidikan yang semuanya menghimpun semua hakikat ilmu dalam pandangan masyarakat barat bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah, dengan ciri-ciri antara lain satu sistematik. Yang dimaksud dengan sistematik adalah bahwa teori dan konsep yang terdapat dalam ilmu tersebut sudah tersusun rapi yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang bersifat logis. Ketika menyebutkan empat imam mazhab dalam fikih, maka urutannya dimulai dengan Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad Ibnu Hambal dengan mempertimbangkan karena Imam Malik lebih dahulu lahir daripada Imam Hanafi dan Imam Hanafi lebih dahulu lahir daripada Imam Sapi dan Imam Sapi lebih dahulu lahir daripada Imam Ahmad Ibnu Hambal Jika diperhatikan setiap surat dalam Al-Qur'an dimulai dengan bismillah yang terdiri dari 19 huruf dan angka 19 ini dapat membagi habis pada setiap jumlah huruf yang ada dalam setiap surat tersebut. Selanjutnya penempatan surat Al-Fatihah pada awal surat dalam Al-Qur'an karena kandungan isi terdapat dalam surat Al-Fatihah yang mendasari kandungan isi yang terdapat dalam setiap surat yaitu kandungan tentang akidah, ibadah, ahlak, sejarah, dan muamalah. Sistematika ini pula yang mengilhami para perumus Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian awal karena isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mendasari isi pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Selanjutnya jika seseorang pergi ke pom bensin dan di sana terlihat ada susunan kaleng yang rapi, kaleng yang besar di bawah, yang agak lebih kecil di atas, dan yang lebih kecil lagi di atas, maka susunan tersebut disebut sistematis karena ketika hilang, satupun kaleng tersebut akan segera terlihat. Ilmu pengetahuan yang ilmiah terikat oleh sistematika yang rapi, misalnya dimulai dengan pengertian, kemudian dasar, tujuan, ruang lingkup, macam-macam, dan sebagainya, yang antara lain yang antara satu dan lainnya saling berhubungan, sistemik, atau saling menjelaskan. Karena itulah, bagian yang menjelaskan harus diletakkan lebih dahulu. Sebelum bagian yang menjelaskan, sebagaimana halnya surat Al-Fatihah diletakkan lebih awal, karena surat Al-Fatihah menjelaskan surat yang datang berikutnya. Wassalam. Jangan lupa, pemirsa, like, subscribe. En ser. Trimakasi.